Teman-teman media semua, ini ada bersama kita kali ini. Kita tahu sekarang datangnya Maret itu, Maret 2020, data yang ada itu sekitar kasus untuk apa corona itu kurang lebih sekitar 73.000 ya. 73.000 di mana di 88 Maret. Ya. Jadi juga sudah mengumumkan di Indonesia ada ya. Sebenarnya begini. Kasus-kasus yang ada ya, kalau kita tidak mendapatkan termasuk yang misalnya suspek misalnya itu kalau di kita di Indonesia ini termasuk juga di Jombang ya di Makassar kita untuk mengukur kepastiannya itu dikirim ke laboratoriumnya Badan Litbangkes ya, laboratorium Badan Litbangkes ya. Dari hasil pemeriksaan selama ini dari 116 kasus itu yang positif itu hanya 2 yang dari 100 dari kita tetap harapkan kita menjaga kesehatan ya, karena kita tahu selama ini corona virus itu disebarkan melalui selain melalui hewan juga saat ini melalui manusia ya, dari manusia melalui baik kontak secara fisik terkontaminasi maupun juga transmisi droplet ya, droplet itu ya kayak bersin begitu kan ya, droplet juga apa kotoran kotor fesis begitu, termasuk juga apa yang melalui kontak air liur ya, semua itu kemungkinan terjadi. Jadi ya itu tadi, terutama kalau ada yang bersin apa semua itu bisa menyebabkan penularan ya. Tapi kalau ada yang bersin ada yang sakit ya kita jaga jarak ya, jaga jarak minimal setengah meter ya, minimal setengah meter ya, maksimal ya terserah nomor 2 ya, minimal setengah meter ya, minimal setengah meter ya. Yang penting ya kalau Islam itu sebenarnya Muslim itu ya 5 kali sehari wudhu pasti sudah mencuci tangan, mencuci muka, mencuci bersih ya, dari selalu cuci tangan dengan sabun ya. Nah yang paling penting sebagai pencegahan kalau kita apa kena batuk ya pakai masker ya. Pakai masker memang ini terutama bagi yang terkena ya, bagi yang terkena kita harus hati-hati terhadap kontak-kontak dengan hewan. Yang paling penting memang adalah ya ketahanan tubuh. Nah ketahanan tubuh tentu saja ya istirahat yang cukup, olahraga, makan ya. Yang penting ya kalau sakit ya langsung periksa ya. Dari sekarang di kami menyiapkan di berbagai tempat-tempat umum kami sudah menyiapkan sanitizer ya, sanitizer supaya untuk di tangan minimal kalau tidak ada sabun ya yang ada alkoholnya itu ya. Ada sebenarnya begini, pemerintah Kota Makassar pada bulan apa bulan Januari yang lalu 14 ya, sudah pernah mengeluarkan surat edaran. Ya, sudah pernah mengeluarkan surat edaran tentang corona, bagaimana pencegahan corona. Sudah pernah mengeluarkan surat. Kita sejak awal sudah mengantisipasi keadaan tersebut. Kita sudah berkoordinasi dengan airport, ya, dengan pelabuhan-pelabuhan maupun penerbangan. Nah, terutama untuk di bandara ya kita juga tetap berkoordinasi untuk yang pemasangan alat thermal scanner itu yang untuk tubuh dan ada namanya pemberian apa yang juga health alert card ya, kartu kewaspadaan kesehatannya nah itu kalau ada penumpang yang suhunya di atas berapa ya 38 derajat Celsius nah itu yang di isolasi dulu terus dilakukan pemeriksaan observasi ya, ya. Sampai kalau dianggap ya tidak ada masalah ya itu ya lanjutkan ya. Jadi kita selalu mengarahkan screening kita selalu mengarahkan surveillance dari ini program-program di rumah sakit di puskesmas ya ada surveillance ini ya influenza like illness ya. Nah, dari fasilitas pelayanan kesehatan kita perbaiki dan
terutama ya bagaimana kita mempromosikan dan masuk gerakan masyarakat hidup hidup sehat ya. Dari memang kita sampai kepada puskesmas sampai di pusku itu terus memang ya yang paling penting memang kita sampaikan yang melalui media sampaikan ya etika dari etika batuk itu kan mesin ya. Ya paling tidak kalau pakai nggak sempat ambil sabun tangan ya paling tidak dengan baju lah tahan. Cuman bajunya bukan bagian luarnya gitu kita kan mesin. Ada etika baju, pakai tisu, pakai apa, itu harus ada etika ya. Bagaimana kesiapannya Pemkot? Pemkot itu ada namanya tim gerak cepat, ya. Tim gerak cepat ini di Dinas Kesehatan dan di Puskesmas, tim gerak cepat inilah yang terus melakukan meningkatkan sistem surveillance, ya. Terus dia pengawasan. Nah, juga kami ada deteksi dini untuk SKD sistem kewaspadaan dini dan respon. Nah inilah yang berupa laporan. Kalau tadinya laporan mingguan, sekarang ini kita sudah karena ada kasusnya kita pakai laporan harian. Ya, laporan harian dari SKD ini sistem kewaspadaan dini dan respon. Nah, harian. Nah memang untuk kita respon kejadian luar biasa itu kita harapkan kurang dari 24 jam sudah ada oleh dari TGC tim gerak cepat. Selanjutnya tugas-tugasnya itu melakukan penyelidikan terhadap epidemiologi. Kalau di satu lokasi, misalnya di satu RT, RW, kira-kira ada 2-3 orang begitu yang hampir sama penyakitnya, Pak langsung bisa. Ya, itu kita aja Bapak ya. Ya, harus langsung ada alertnya lah di situ. Kalau ada terjadi gejala yang sama beberapa orang dari berdekatan apakah dia satu tempat kerja atau ya, berdekatan dulu atau apa ya itu kita pikir ya. Namun tentu saja kita tetap mengadakan penyuluhan-penyuluhan ya. Yang penyuluhan yang berupa baliho-baliho apa juga di luar ruangan maupun penyuluhan yang pasti kita tingkatkan dia punya penguatannya tim gerak cepat ini kita tingkatkan kapasitasnya begitu pula yang jaring surveillance-nya tadi ya. Dan koordinasi terus kita lakukan ya dengan para instansi terkait. Yang penting sekarang ini kita ada satu riset terkait dengan hoax yang beredar. Sebenarnya itu percakapan internal di antara grup ya, di antara grup. Dan sebenarnya yang di capture itu hanya bagian atasnya saja, potongannya. Nah kesalahannya ada di bawah bahwa itu hanya suspek. Kita hanya suspek dan ternyata juga tidak. Nah ini yang potongan ini yang beredar kemana-mana. Nah, dan juga itu sudah diklasifikasi sama yang menulisnya, termasuk yang mengedarkannya sudah melakukan klasifikasi tentang itu. Tadinya itu dari saya harapkan itu tidak dibesar-besarkan lagi tentang itu. Surat edaran kami tadi itu sekarang kami sudah membuat surat imbauan lagi. Itu pencegahan diri mengenali gejala dari virus corona itu gejala kita harus tahu ada demam, batuk pilek, gangguan pernapasan ya. Nah itu tadi kita himbauan untuk sering ya apa hampir semua kepada panduan. Sebenarnya dari pemerintah itu sudah ada ya sudah ada beberapa aturan-aturan tentang seperti misalnya diagnosis dan penata laksanaan di Indonesia tentang fenomena COVID-19 ini sudah ada standarnya yang diterbitkan tahun 2020 baru keluar ya sudah dari bagaimana sistem penata laksanaan yang harus dilakukan di rumah sakit tentang hal ini dari baik dia sering mencuci tangan, masker, olahraga dan lain-lain. Saya rasa itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan intinya bahwa tidak ada itu yang terjadi apa yang heboh dan sampai heboh secara nasional. Ada kadis kesehatan yang akan menambahkan. Silakan Bu. Dan adanya hoax kemarin yang cukup meresahkan masyarakat sehingga Pak Wali memberikan keterangan bahwa tidak benar hanya hoax dan sehingga tidak menguntungkan bagi masyarakat. Dan kesiapan kami dari aspek bidang kesehatan Pak, mulai dari pelayanan dasar, puskesmas siap memberikan pelayanan. Kemudian yang kedua, rujukan ke rumah sakit. Semua rumah
rujukan awal, rujukan akhir adalah infection center Rumah Sakit Wahidin. Sehingga satu pintu nanti di Rumah Sakit Wahidin dilakukan pemeriksaan dengan swab dan dikirim ke Litbangkes. Hasil dari itu akan dikomunikasikan secara terpadu dan mungkin kalaupun ada pengumuman seperti Pak Presiden, mungkin itu adalah kami akan diumumkan oleh Pak Wali. Jadi kita hanya satu pintu akan mendengarkan kalau aku terjadi sesuatu kepala daerah sebagai penanggung jawab untuk menyatakan bahwa ada positif atau tidak positifnya. Jadi kalau ada epidemiologi itu kita berikan karena tetap masalah penetapan KMB atau wabah adalah kewenangan kepala daerah atau pimpinan daerah untuk menyampaikan. Nah, mengenai kesiapan Pak, saat ini juga teman-teman dari Dinas Kesehatan sementara memantau penjualan-penjualan masker yang sangat dibutuhkan masyarakat yang positif, mengimbau bagaimana harga masker mohon Pak Wali yang menjelaskan. Tidak boleh mereka melakukan langkah-langkah penjualan pada saat krisis seperti ini. Demikian. Dari itu tadi memang salah satu kebijakan kita kita buatin buat ya kita minta kalau ada toko-toko obat ada apotek-apotek yang menjual harga masker dengan harga yang berkali-kali lipat dari harga normal kita akan cabut itu. Nah, yang penting bagi masyarakat adalah tidak terjadi panik-panik. Ya, jangan sampai kebutuhan maskernya cuma satu belinya misalnya langsung 5 dos. Panik buying itu kan bisa saja dalam bentuk masker, bisa juga panik buying dalam membeli bahan makanan, bahan apa, karena nanti tiba-tiba terjadi itu apa, seperti yang di tempat lain gitu kan, ya sehingga membeli bahan makanan, menumpuk bahan makanan karena takut tidak bisa meninggalkan rumah dan sebagainya. Harapkan masyarakat tenang, insya Allah ya beda. Apa kita punya suhu udara, gaya hidup kita agak berbeda dengan di tempat lain yang memang kemungkinan subur tumbuhnya virus itu lebih besar dibanding kalau kita di tempat kita di Indonesia di filter atau berbeda. Jadi tidak perlu terjadi panik untuk masyarakat terutama pembelian bahan makanan dan juga terhadap pembelian masker. Insya Allah kalau tidak ada panik buying kebutuhan masker cukup. Nah, yang paling penting tidak boleh. Kami akan lihat kalau kenaikannya itu masih di batas toleransi artinya persentasenya tidak lebih dari 100%. Kalau sampai kalau saya dengar sudah ada yang menjual 10 kan berapa kan? Kalau masih ada maskernya Pak dijual dengan harga yang berlipat-lipat ya instruksinya atau perintahnya ada yang dicari isinya. Tapi bagaimana kalau sudah bilang di pasaran Pak sudah tidak ada di mall, sudah tidak ada di apotik. Begini, kalau ada yang flu, ada yang kena gejalanya, itu kan yang perlu pakai masker ini, terutama yang sudah kena atau yang belum. Segera lapor ke puskesmas. Kami sudah menyiapkan masker di puskesmas, terutama bagi masyarakat yang kalau sakit. Ya, dari. Kami langsung sampaikan semua mulai dari langsung. Sampaikan kepada ibu, kami segera akan mengundi. Ya, sebab itu ya mengganggu ya. Apa sudah bentuk tim terpadu sudah atau masuk tadi soal misalnya ada terima kasih kami.